Timnas Maroko melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2022 setelah menghancurkan Spanyol via adu penalti. Namun sebelumnya, Maroko pernah kalah di tangan Timnas Indonesia beberapa tahun lalu. Maroko menang melalui drama adu penalti saat Spanyol dengan skor 3-0 usai imbang 0-0 di waktu normal. Tim berjulukan La Furia Roja itu kesulitan membongkar pertahanan rapat Maroko selama 120 menit pertandingan. Pencapaian lolos ke perempat final jadi yang pertama sepanjang sejarah Maroko pada ajang Piala Dunia. Sejak tampil pada edisi 1998, Maroko harus menunggu selama dua dekade berikutnya untuk bisa lolos lagi ke Piala Dunia. Pada masa-masa gelap tersebut, Maroko pernah mencatat prestasi yang tidak menyenangkan. Salah satunya dikalahkan oleh Timnas Indonesia. Peristiwa itu terjadi saat ajang Islamic Solidarity Games 2013 di Palembang. Pada waktu itu, Timnas Indonesia diasuh oleh Rahmat Darmawan. Indonesia berhasil menang 1-0 atas Maroko pada lanjutan fase grup hari Kamis 19 September 2013. Saat itu, satu-satunya gol dari Timnas Indonesia dibukukan oleh Fandi Eko Utomo pada menit 58. Kala itu, Fandi Eko Utomo sukses memaksimalkan umpan matang Diego Michels dari sisi kiri. Timnas Indonesia sempat tampil dengan 10 pemain pada laga tersebut usai Diego Michels di kartu merah pada menit 67. Meski begitu, Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan atas Maroko. Kemenangan bersejarah tersebut tidak bisa dipertahankan oleh Timnas Indonesia saat memasuki partai puncak. Pada partai puncak, Maroko berhasil membalas kekalahan dari Timnas Indonesia dengan skor tipis 2-1. Sempat unggul 1-0 di babak pertama, Maroko sukses mengalahkan Timnas Indonesia pada babak kedua. Hasil ini membuat Maroko jadi juara Islamic Solidarity Games 2013 mengalahkan Timnas Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!